Okay, kami akan pergi ke Kuala Lumpur. Kami singgah pasaraya sekejap untuk beli sikit barang. Baju untuk Ikra. Wah, cantik. Kita nak cari daun parsley. Ini dia. Okay, cari black pepper. Ada satu, banyak pilihan ada. Kali ni kita cuba pula ubi kentang keluaran Pakistan. Kami nak beli unsalted butter. Ini yang ini biasa aku beli ya. Jenama Tega ni. Unsalted butter. Australia, made in Australia. Saya nak beli bahulu. Ni RM10. Ah, kita buka RM10. Tak, yang baru. 10 biji RM6. Nanti saya ambil. Ini menara jam Kampar yang dibina pada 1957. Merdeka 1957. Ikra, dah sampai KL. Nampak? Ui, cantik bangunan. Tinggi-tinggi semuanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Araski Outdoor YouTube Channel. Kali ini kami akan camping 4 hari 3 malam di satu lokasi yang kami tidak pasti lagi. So, kami meredah je. Are you ready for your next adventure? Yeah! Kita glamping pula. Kita lah glamping. Dia di Sungai Sendat. Ini first time kami masuk. So, kami akan explore apa yang menarik di Sungai Sendat. Okay, jalan ni ada off-road sikit. Kali ni, jangan risau. Kami singgah sekejap di warisan campsite ni dan kami akan melawat tapak. RM50 je satu malam. Ada orang camping. Ini semua ubat je. Satu bilik ni, oh tu ada sungai dia. Situ ada orang camping. Okay, kami berada di Batang Kali dan kami singgah makan sekejap. Awayang chicken burger. Alhamdulillah kami jumpa homestay di Kuala Kubu ni di Taman Tanjak. Alhamdulillah. Ada bilik atas. Wah, ada 3 bilik. Wow. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang dah pukul 9 pagi. Kami nak siap-siap. Kami nak check out daripada homestay dekat sini. Di sini kalau ikutkan dalam Google Map, dia berdekatan dengan Sungai Selangor. Okay, ayah ada satu teka-teki sebelum kita nak gerak ke next destination. Okay, ada satu cowboy tu. Okay, cowboy naik kuda dekat satu gurun ni kan. Panas, tengah panas ni naik kuda kan. Naik kuda. Lepas tu dia nampak satu objek yang jauh, sayup sana kan. Lepas tu dia buat macam ni, dia tengok. Apa tu? Okey. Soalan ayah kan, kenapa cowboy tu dia buat macam ni? So, Raid menang. So, ni dia hadiah untuk Raid. Mantap. Okey guys, kami dah check out daripada homestay. Sebelum kami nak gerak, dia orang nak tengok sungai Alor Lempah dekat depan sana. Okay, jom. Okay, jom. Tak dapat lagi. Okay,
Wah, tengok. Wow. Ikra pergi mandi, pergi mandi. Nak menarik tak? Mat, baik Ikra. Okay guys, kami gerak untuk next destination. Bye bye. So, selamat tinggal. Alor lempah. Meriah. Kami melawat sungai Alor Lempah yang begitu meriah tadi. Ramai. So ini taman nampak pecah. Walaupun baru. Dan sebelah ni Taman Tanjak. Ha, betul lah taman ni. Ini Taman Tanjak. Kami menginap di Taman Tanjak. Yalah sini yang kita masuk mula-mula nak cari Alor Lempah. Memang situ dia tempat. 1, 2, 1. Okey, kami dah sampai kawasan Kampung Napi. Okey, daripada Kuala Kubu tu kami ke Batang Kali. Oh ni masjid yang cantik tu. Ni Rasa, tempat ni nama Rasa. Oh cantik masjid ni. Oh ni masjid yang malam yang itu kita ambil. Petang, petang malam boleh. Senja. Masjid Al-Qalidah. Masjid Al-Qalidah. Itu betul macam masjid UAE. Kalau boleh kita isi minyak dulu. Sebab isi minyak dulu siap-siap. Tak tahu berapa jauh. Ada buka kau. Kita akan belok kiri untuk ke Batang Kali. Eh, semalam kita makan kat mana? Kat sini. Ni lah, kan? Ni kedai makan semalam kan? Kami makan kat sini. Lepas tu kita kena ke belok ke. Kita pergi ke Batang Kali lah, betul lah. Krabi Tom Yum lah. Okay, kami ke Batang Kali Genting Highland. Target kami sekarang ni ke campsite 4X4. So 4X4 saja yang lepas ke campsite yang kami nak tuju ni. So stay tune geng. Okay, kami dah sampai simpang ke Hulu Tamu. Oh, sini ada banyak campsite eh geng. Ada Century Campsite. Kemudian ada dekat Kampung Kuantan. Okey, sekarang kami berada di Kampung Kuantan. Di sini ada kolam pancing, ada tawar. Oh, kolam pancing. Tak ada orang. Okey, ni Kampung Kuantan. Sini ada kolam. Casting sini. Boleh. Casting gua. Kepala casting. Pak ibu ni. Campsite yang kami nak pergi ni di hulu sungai. Memang hujung sekali sungai. Nama sungai tu apa? Sungai Tamu eh, Mat. Sungai Tamu eh? Tak tahu. Kita dah sempurna sampai ni, sampai atas kan? Eh, ini tupai emas kan? Tupai emas ni, sini kan? Atas jalan ke tupai emas. Ada sambut dia. Kolam pancing. Okey, masuk sini. Betul ke ni? Kejap. Betul lah. Bonda mana bonda? Ke depan lagi lah tu. Parking duduk mana? Oh, bawah tu. Mana dia benda mandi? Dia tu. Ini pertama kali kami masuk ke jalan Hulu Tamu. Bawah campsite ke dia? Ni banyak campsite ni. Tak ada campsite ni.
dekat Mak Aisyah. The Hilok Hulu Tamu. Ni belah tepi ni kot. Tepi ni pun ada nampak ni. Ada. Belah tepi lah dia. Dia rumah orang pada. Seronok dia pun dekat dengan sungai. Camp River Tamu. Banyak ni. Ni rumah orang lah. Dah. Kolak air panas Hulu Tamu. Ada kolak air panas sini eh. Nak mandi kolak air panas. Ni apa pula ni? Kubur, tiba-tiba dia kubur. Ni apa ni? Sekejap. Kubur bawah gens. Ini ada kenduri ke? Kubur atas gens lah. Kenduri. Kenduri apa pula? Ni ada kolam ke? Kenduri dalam hutan mana ada? Pak Uda. Pak Uda di... Pak Uda di Tamu. Usai. Bawah dia, bawah dia. Tu. Ni Pak Uda di Tamu. Ramai lah. Mana ayah punya telefon? Telefon ayah mana? Belakang tu. Tak ada kat itu. Okey, ayah nak. Pinpoint. Oh ya, yang tepi sana. Oh ni hentian Tamu. Nice. BBQ, camping, swimming. Memanglah swimming. Swimming eh. Oh ni ah, kiri rasanya. Kan? Ah, dia sebelum benda masuk kiri. Lalu jambatan ni. Dia iya, tapi ayah telefon orang tu takut kan tak ada line lah. Tadi dia, dia cakap dalam telefon apa tadi Zana? Dia suruh call dia bila sampai sini kan. Ayo, ada buaya tu. Oh, ada. Ada buaya dekat sungai. Tiga jabatan kan. Oh, ada buaya dekat sungai. Oh, ikan tu. Amat tengah scan ada ikan tau. Nampak dia. Ada ladang, ladang kambing. Okey. Ha, jika anda jumpa ladang kambing ni ah, ni jauh, ha, itu ada signboard. Kalau apa yang paling kejam sekali kalau menceroboh kena tembak. Okey ayah, kita tidak dapat video menceroboh. Dan inilah jalan dia. Kalau anda jumpa tu betul lah. Tadi dia suruh kanan ke kiri sebenarnya? Tak tahu, jangan dengar cakap dia. Sebab Ahmad dengar tadi. Haa, okey dah, dah mula dah. Mula dah, beca. Cepatlah form 4, eh form 4 S4, S4. Eh, cuba dia aku tu. Dia dah off ni. Okey, maknanya betul, dia cacap. Eh, macam mana motor saya cepat? Oh, motor tadi ni? Motor tadi macam dia dah lalu. Motor tadi sebenarnya dia ada ni. Sebenarnya motor dia ni Sky. Sky. Dia ada roket. Oh sudah. Ada batu belah kiri ni lah. Tapi betul lah kot, sebab kita kan nampak orang asli keluar tadi. Lepas tu dia kata kena charge. Orang asli eh. Oh ni kanan ke kiri? Semuanya. Ya. Sini dia mak takkanlah belum masuk sini. Takkanlah masuk sana. Sana lalu motor mak. Lalu motor. Betul ke jalan ni kau mah? Cuba mak tengok. Sudah ya. Ya ya. Taklah ada video okay, betul-betul, tu. Betul-betul sebab ada ni. Kau nak cari ikan jap. Ikan macam gini ni malam-malam kita tak tahu mana banyak. Betul ke ni? Dia tak ada orang lalu je. Ha, itulah mama. Ha? Macam tapi, tak ada bekal orang lalu pun. Balik kami salah jalan. So kami ke apa tu? Ke simpang Y. Tadi kandang kambing kan kandang eh tadi kandang rusa. Rusa. Kambing ni kan. Ni motor. Motor tu rusa. Eh kambing tu. Itulah rusa kat depan lagi ni. Itu kena rusa. Duduk je lah sini.
Dia kata dia keluar biar dia duduk sini. Dia maju je lah mak. Dia kata boleh maju, kita maju. Dia kata tunggu kat sini. Tapi dia bukan kena rusak. Ya, nampak jalan dia. Di tamu resort tu. Ha. Hop, hop. Ha, ni dia kot. Ha, ayah undur bagi dia nak undur. Belakang dia semua letak. Okey, okey, betul. Mok, kereta dia tinggi. Kereta kita rendah. Apa monster truck. Boleh lepas. Okey, kami dah jumpa dengan owner campsite ni. Dijemput oleh owner campsite. So dia mundur. Kita punya ni lepas kan. Oh, ye. Kita tanya dia dulu macam mana, boleh lepas ke tak. Nampak, owner ni keluar kerja ke? Maknanya jalan tu senang. Cik, kamu tengok lah kereta dia, Mat. Ha, dekat je. Itu je, ajak stop je. Kau bawa kat owner. Cik. Aduh. Oh, ada tamu. Dia ni. Masuk ni, ada ikan ke tok lah ni. Dia akan pusing. ATV ke? Mana? Kita pusing dulu. ATV tu. ATV betul ATV. Masuk itu. Apa saya keretanya tayar dan macam tu? Eh, masuk ke sini ke? Tak. Dia tak boleh. Dia tak boleh nak pusing kat situ. Dia pusing tempat lain. Oh, tayar ni lah. Pagar ni buka sikit. Tu masuk longkang lah. Bisa dia punya. Oh, ni di tamu. Okey, kami dah sampai di tamu kafe. Okey, kita nak sembang dia ke? Ya. Oh, dia nak keluar tu. Tangkap dulu gambar. Ah, tu tangkap gambar di kafe. Ayo cepat naikkan tayar biar tinggi. Jap. Ayo sabo je. Tu ayo nak tangkap gambar tu. Ayo dia kena duduk dekat ayo. Tunggu. Dah. Kalau nak sini kita kena oi. Ayo kita ni. Oi. Ha. Hello. Tayar dia dah tinggi macam tu, dia buat macam tu. Tayar dia dah tinggi pun sama kena body. Tak, rasa tinggi sama je kena lagi tinggi tu. Dia punya tinggi. Ya ke? Dia punya lagi tinggi. Kau punya highlight standard kan. Highlight biasa punya tinggi. Macam tinggi kita je nak beli. Dia punya bomboh tu lagi tinggi. Macam mana? Nak try? Dia kata apa jalan tu korek? Jalan tu apa? Sebenarnya kau kena turun lah kot. Dia sembah lah ni. Itu naik kot. Tuan tu pakcik tu. Tak payah. Kita kena ni. Kena naik. Sebab Ifah sini. Adik anak saya nak buat rakaman sikit lah. Rakam je lah. Dia duduk dekat belakang. Boleh rakam kami. Ini mana? Saya dengan Ipah kena duduk belakang. Tapi kita dah rapat penjara ni macam mana? Memang. Tak apa. Kita orang kat belakang ni boleh tahan panas eh. Okey je lah. Jalan dia. Okey. Ayah ambil belah yang ni, belah yang ni. Kita. Mantap jalannya. Boleh ayah bijak. Okey,
lain. Jalan yang mencabar pemanduan. Oh, ini kira jalan yang paling dalam lah pernah kami masuk ni. Dia punya kedalaman lopak dia tu. Kalau nak tengok pemandangan tepi ni, gaung je lah, tak ada banyak pun. Gaung bawah tu. Oh, ini je lah yang sangka. Haa, macam tu dah. Okay, kanan-kanan ni. Oh, oh. Tak lepas? Tak lepas, geng. Tak lepas. Dia tarik. Oh, bukit ni je lah yang dia cakap ni. Gila.
Wow, eh dia tak jalan lagi. Mana boleh? Belakang lagi bagi tempat cik tu. Belakang lagi. Tak pasir dah sini kecil. Ha? Pasir dah sini. Oh. Dah. Okey, bayar. Ya, okey, pandai. Sama-sama. Bye, guys. Ya, bagi nampak ni atas sikit. Thank you.
Puis. Tak eh. Sambal belacan dengan sambal hijau. Masak saya. Oh, dalam eh. So aku dengan Ahmad duduk kat luar. So jumpa. Bila lepas. Kita dah lama ditinggal saya, kita explore bismillahirrahmanirrahim. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. For your next adventure. Yes.